Usai pernikahan baru seumur jagung, Kalina gigit jari saat tahu Vicky Prasetyo kirim pesan buat 30 wanita seksi. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani telah menggelar akad nikah dan resepsi pada 13 Maret 2021 kemarin. Kini Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah asik-asiknya menjalani biduk rumah tangga. Namun belum sebulan menikah, rasanya banyak drama yang terjadi pada pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Baru meresmikan pernikahan pada 13 Maret 2021, Kalina mendapati suaminya mengirimkan pesan menggoda untuk para wanita seksi di Instagram. Bahkan diakui Vicky, ia melakukan hal itu secara sadar. Karena kesal, Kalina lantas meminta Uya-Kuya untuk menghipnotis suaminya. Hal ini terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Vicky Prasetyo Entertainment pada 25 Maret 2021. Mulanya Kalina mengaku kesal lantaran Vicky mengirim pesan pada seseorang perempuan seksi yang fotonya hanya menggunakan pakaian dalam. Saat itu ada Uya-Kuya dan juga istrinya Astrid yang datang ke rumah sang gladiator. Astrid pun kaget mengetahui kelakuan Vicky Prasetyo. Sontak Kalina memanfaatkan momentum meminta agar suaminya dihipnotis Uya-Kuya. Saat dihipnotis dan ditanya soal wanita seksi yang ia DM, Vicky menjawab bahwa perempuan tersebut merupakan seorang model asal Bali. Setelahnya Vicky mengaku bahwa bukan hanya satu orang perempuan yang dia kirimi pesan lewat Instagram. Tak tanggung-tanggung ia menyebarkan pesan itu untuk 30 wanita. Vicky pun membongkar bagaimana isi pesannya. Sama semua, pertama hai cantik, salam kenal ya. Aku senang deh kenal sama kamu. Kalau udah dibalesin satu-satu pakai strategi yang beda, jelas Vicky. Rata-rata 6 orang paling sedikit yang nyangkut, imbuhnya. Rata-rata orang daerah lebih cepat nyangkut. Soalnya dia kalau sama artis langsung respon, tukas sang gladiator. Namun demikian diakui Vicky, apa yang dilakukannya hanya sebuah keisengan semata. Ia mengatakan sengaja membuat para wanita itu jatuh hati padanya dan bertemu jika ada kesempatan. Tapi dia mengaku tak menjalin hubungan lebih jauh seperti pacaran. Iseng-iseng aja, baper-baperin dia. Kalau ceweknya dari Bali, dari Jogja, dari Palembang, kita DM-DM aja iseng-iseng. Tapi kalau ada off air, kita bisa ketemu sama dia, jelas Vicky. Cewek kayak gitu ada yang lu pacarin nggak? Tanya Uya. Nggak ada bos, pacar mah nggak mungkin. Itu buat senang-senang aja, kata Vicky Prasetyo.